Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Menteri Indonesia kali ini sudah menyelesaikan pesanan dari Bu Rizka dari Cimahi. Beliau memesan kursi teras anggur. Kursi teras ini sudah diselesaikan dengan bahan baku ini, pembuatannya menggunakan bahan baku kayu jati. Disebut kursi teras anggur karena ukirannya ini ada anggurnya ini. Nah, ini anggurnya. Nah, ini anggurnya ini tidak bisa dimakan. Finishingnya warna melamik, kombinasi diberi brush hitam-hitam dikit, bis lebih menarik dan sangat cantik. Kursi teras ini sangat cantik sekali untuk ditaruh di depan rumah, sehingga cocok untuk melengkapi furnitur rumah Anda. Ya, untuk pemesanannya Anda bisa memesan ke nomor yang sudah saya sediakan. Silakan kalau ingin memesannya. Ini nomor saya. Kalau Anda tidak keberatan, silakan di like video ini, sama di komen, bisa di share juga supaya banyak yang tahu mengenai info mebel terbaru dari saya. Sama jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube saya supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.